Hai, ketemu lagi nih di channel Nurul Hidayah. Channel berupa aneka resep masakan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng-loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel saya. Kali ini masaknya simpel banget, Bunda. Video tutorialnya tentang cara melelehkan dan mencetak coklat alfabet. Meskipun simpel, tapi cocok banget loh buat suguhan lebaran nanti. Salah satu cemilan kesukaan anak-anak nih. Berikut bahan-bahannya. Coklat batang warna merah muda. Coklat batang warna coklat. Siapkan cetakan plastik alfabet. Seperti ini ya cetakannya. Dua plastik segitiga. Berikut cara membuatnya. Check it out. Siapkan mangkok. Kemudian iris-iris coklat. Lakukan hingga coklatnya habis. Berikut cara melelehkan coklat dengan cara ditim. Didihkan air. Kemudian tumpuk dengan panci yang lain. Setelah itu, masukkan coklat yang sudah diiris-iris. Sambil diaduk-aduk sesekali. Nah, berikut penampakan coklat yang sudah meleleh. Matikan kompor. Lalu tumpuk panci lain. Masukkan coklat warna pink. Aduk-aduk hingga coklat meleleh.
Nah, berikut penampakan coklat warna pink sudah meleleh. Cara mencetak coklat. Siapkan muk kecil dan plastik segitiga. Masukkan coklat leleh ke dalam plastik segitiga. Ikat plastik. Lakukan hal yang sama dengan coklat warna pink. Gunting bagian ujung plastik. Kemudian siapkan cetakan plastik. Lalu tuang lelehan coklat ke dalam cetakan. Isi setengahnya dengan warna pink agar ada perpaduan warna. Hentakkan cetakan.
lalu simpan di dalam lemari es hingga keras. Setelah keras, ini hasilnya. Berikut cara mengeluarkan coklat dengan mudah. Lepaskan dari cetakan. Seperti ini, Bunda. Ini dia hasilnya. Coklat alfabet sudah jadi. Selamat mencoba.